Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Satria Rama di channel YouTube saya Skivape Indonesia. Kali ini saya akan mencoba mengunboxing dan mereview lagi ya, yaitu sebuah pot lagi. Kali ini kita pot yang murah-murah saja, di harga kisaran Rp130.000. Apakah pot ini cukup enak atau biasa saja? Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe ya, dan juga logo loncengnya jangan lupa diklik agar kalian semua mendapatkan notifikasi dari saya untuk video-video selanjutnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita lihat apa aja yang ada di dalam sini. Apa aja yang kita dapatkan di sini? Untuk di harga Rp130.000 menurut saya cukup terjangkau sih. Tapi apakah enak atau biasa saja? Mari kita lihat. Nah, dia Stalker darinya Vaporstorm. Di sini saya mengambil yang warna lucu ya, seperti batik tapi ada love-love-nya ya, sedikit lucu sih. Dan di bagian belakangnya di sini kita dapatkan ada apa aja, ada di sini semua. Dan di sini untuk mengecek keautentikannya seperti biasa, dan bagaimana cara mengisi liquidnya. Dan di bagian atas ada warna-warnanya, di bagian bawah ada tulisan Vaporstorm, di sampingnya ada websitenya. Oke, mari kita lihat apa aja yang kita dapatkan di dalam boxnya. Oke, kita buka ya. Sini kita diberikan 2 buah cartridge ya, cukup lumayan sih, harga Rp130.000 tapi dia memberikan 2 buah cartridge untuk celangannya. Dan ada manual booknya, cara pengisian liquid, dan keterangan indikator lampu, berapa voltasenya, dan untuk mAh-nya juga ada tertulis di sini. Dia 400 mAh ya, 400 mAh lumayan sih untuk seharian, cukup. Kenapa aja ya, kita dapatkan lagi. Dan dia diberikan kabel USB yang biasa ya. Oke. Dan ada kartu apa ini? Vaporstorm. Di sini kotaknya kosong. Oke, sekarang kita lihat potnya. Kemudian masih dibungkus plastik juga ya. Di bagian depan ada plastik dan di bagian dalam juga dibungkus plastik. Oke, kita lihat ya, warnanya imut-imut ya, lucu ya, ada love-love-nya dan seperti batik gitu ya. Sini ada indikator lampunya, dan di bagian bawah ada tulisan Strom, dan USB-nya di sini untuk lubang USB untuk mengecas. Dan dianya tidak menggunakan tombol ya, dia menggunakan sensor, jadi kita tinggal isap ya, tidak perlu pencet-pencet tombol lagi. Oke, kita lihat cartridge-nya ya. Cartridge-nya juga dibungkus plastik, kita lihat. Ini dia cartridge-nya, cukup besar ya, lumayan sih. Di sini kita bisa lihat ada kapasnya ya, kapas dan kawatnya ya. Di bagian
bagian bawahnya. Oke, untuk mengisi liquidnya, coba kita lihat. Oh, dari atas. Untuk mengisi liquidnya bisa dari atas. Di sini ada lubangnya. Oke, kita isi liquid. Oke, di sini untuk liquidnya saya menggunakan sal nikotin yang 48 mg ya, Scrobico Sau darinya Steam Factory. Oke, mari kita lihat dan mari kita isi. Sini kita buka semua kedua lubangnya karena ini untuk masuk liquid dan satunya untuk udara keluar. Oke, mari kita isi. Kita isi. Setelah kita isi, kita diamkan dulu sekitar 10 atau 15 menit. Oke, kita tutup lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita cut dulu ya. Kita next menjelang ini penuh. Menjelang ini menyerapnya sudah menyerap dengan sempurna ya. Kapasnya juga sudah kuning, sudah seperti warna liquidnya. Sekarang saatnya, mari kita coba. Kita masukkan. Kita lihat apakah ini cukup enak atau biasa saja. Mari kita coba. Kalau untuk tarikan pertama sih biasanya bukan ini saja ya, hampir semua pot rasanya biasa saja. Tapi kita coba lagi beberapa kali shoot, apakah sama saja atau enak atau gimana. Mari kita coba lagi. Untuk di harga Rp130.000 wajar sih. Kalau dibilang enak ya nggak begitu enak, dibilang nggak enak juga ini sudah dapat flavornya. Kalau dibandingkan dengan seperti pas itu exit grip memang beda sih, memang lebih enak yang pas itu exit grip atau smoke north ya, memang lebih enak. Tapi kalau untuk di harga Rp120.000 atau Rp130.000 sudah cukup sih, sudah sama lah rasanya gitu ya. Tidak begitu buruk sih, tapi ya lumayan sih. Untuk bagi kalian yang ingin pindah dari rokok konvensional mau pindah ke vape, disarankan yang ini dulu, kita coba dulu. Jika kalian cocok baru bisa kalian upgrade device kalian. Lumayan sih untuk rasanya. Lama-lama juga terasa nih, sekarang sudah terasa. Kalau untuk tendangannya yang namanya Vaporstorm seperti Puma dan yang lainnya cukup nendang sih. Kita shoot sedikit aja dia sudah firing sudah lumayan banyak. Juga untuk dipegang sangat enak sih. Tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Pas di tangan dan seperti rokok juga bisa. Mungkin sekian dulu review dari saya. Buat kalian yang ingin mencoba silakan, karena tidak begitu mahal juga dan untuk rasa juga lumayan dapat. Untuk TH nya memang agak soft sih, di 48 mg dia nya tidak begitu terasa. Juga untuk flavornya juga lumayan sih, not bad lah. Untuk rasa juga flavornya lumayan dapat, strawberry-nya dapat, tobiku-nya juga dapat. Oke, mungkin sekian dulu review singkat dari saya tentang Stalker ini.
Dan saya ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe dan yang belum mengikuti channel YouTube saya, jangan lupa klik subscribe-nya di bawah ya, dan juga logo loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.